Bu Firda nggak pilih yang coklat sih, gak sudah mendapatkan satu unit motor senilai 18.820.000 rupiah. Wadidaw! Nanti kita main mini trading, yuk kita caper cari pasar. Joget dulu yuk. Hei. Ini. Ini kura-kura. Dari mana? Dari Tangsel. Oke. Kita main sama Mbak Firda ya. Ini siapa? Ini tetangga apa keluarga? Ini tetangga, temen nongkrong sekalian ibu-ibu rempong. Ibu-ibu rempong. Silakan dibawa masuk buat Bu Firda. Lucu banget ini, dari apa ini? Oh, bikin sendiri. Iya. Keren. Oke. Saya punya box gambarnya burung hantu. Burung hantunya warna-warni, ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu. Pilih satu. Hijau. Hah? Hijau. Hijau. Iya, betul. Yakin? Kenapa ijo? Karena warna kura-kura. Oh, karena milik kura-kura. Ya, betul. Coklat enggak? Enggak. Kura-kura kan ada yang coklat juga. Hijau. Yang kuning sama ungu juga enggak? Enggak dulu. Deal? Deal. Oke. Yang dipilih yang ijo, berarti yang lain sementara saya anggap ditolak ya. Kita buka salah satu. Yang kuning kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Bu Firda nggak dipilih sih, gagal sudah mendapatkan satu unit stand blender senilai 561.400 rupiah. Ada blender. Punya di rumah. Udah punya ya. Punya. Untung nggak dipilih yang iya, itu betul. Ya. Silakan dibawa Miss Caca. Oke, mau tetap hijau atau pindah? Hijau. Yakin? Yakin. Coklat nggak mau. Ungu gak mau. Deal. Seru banget. Oke, kita buka yang ungu sekarang. Ungu isinya adalah 3, 2, 1. Bu Firda gak pilih yang ungu sih, gagal sudah mendapatkan satu unit tablet senilai 9.299.000 rupiah. Ada tablet harganya 9,2 juta di burung hantu yang ungu. Makasih Miss Nata. Ayo. Sisa dua warna, hijau dan coklat. Gimana? Deal. Okay. Mau boxnya atau duit 5 juta? Oh. 2, 3, 4, 5. Lumayan buat ngopi-ngopi cantik. Hijau. Yakin? 5 juta gak mau? Gak mau. Gimana kalau 7 juta? Gimana dong? Hijau. Pengalaman peserta yang tadi ditawarin duit gak pernah mau, endingnya gak sesuai sama ekspektasi. Yang ini mah mobil barangkali. Mudah-mudahan. Amin. 7 juta nih lumayan. Mobil. Hijau aja. Oke, duitnya gak mau. Gak mau dulu. Deal. Oke, kita buka yang coklat, nanti kita buka yang hijau ya. Yang coklat isinya adalah 3. Zong. 2. Zong. 1. Zong. Bu Firda enggak pilih yang coklat sih, gagal sudah mendapatkan satu unit motor senilai 18.820.000 rupiah. Wadidaw! Isinya motor di yang coklat. Nih yang hijau isinya adalah 3, 2, 1.
Bisa bikin roti buat suami Bu Firda. Selamat Anda mendapatkan toaster senilai 621 ribu rupiah. Kalau blender kan udah punya, siapa tahu toasternya belum punya. Iya, ya, buat bikin roti, buat nyiapin sarapan suami. Kita caper lagi, cari peserta. Yo! Joget lagi, asik! Dari mana? Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, oke, maju. Nio. Dari mana ini, dari mana? Bekasi, maju, maju, maju. Kucing ya, ceritanya kucing. Dari mana? Dari Bogor. Hah? Bogor. Bogor. Boleh juga sih. Ya udah, ayo maju, 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 maju. Oke. Okay. Ada Nio, ada Elis, dan juga ada Ayu. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk mereka bertiga. Oke. Okay. Sebelum kita bermain di permainan utama, saya harus kasih tahu dulu ke kalian bertiga bahwa ada proses eliminasi untuk menentukan siapa yang lanjut dan siapa yang harus tereliminasi di sesi kali ini ya. Nanti yang tereliminasi tetap dapat hadiah hiburan, dan di babak yang terakhir nanti kita undang lagi maju ke depan, siapa tahu ada kemungkinan main di babak end game. Oke. Okay? Eliminasinya tinggal cari di mana logo Super Deal Indonesia bersembunyi dari ketiga item ini. Silakan dibawa masuk. Mas Nio tukar tempat sama Elis. Karena tadi Anda saya pilih pertama, berarti Anda boleh milih duluan. Saya punya tiga gambar hewan. Ada buaya, ada ular, dan juga ada gorila. Kira-kira logonya ada di gambar apa? Gorila! Gorila. Silakan dipegang, jangan diapa-apain dulu. Wahyu. Ada buaya, ada ular. Buaya. Buaya. Berarti ularnya untuk Elis ya. Oke. Sekarang bisa dilihat di belakang gambarnya masing-masing ada kertas kecil. Nanti tinggal diangkat, tunjukin ke kamera ya, supaya kelihatan siapa yang dapat logo. 3, 2, 1. Silakan. Nio dapat logo Super Deal Indonesia. Nio yang dapat, berarti Nio yang bermain bersama saya. Buayo dapat 2 juta rupiah. Elis dapat 2 juta rupiah. Tapi untuk sementara kembali dulu ke timnya masing-masing. Nanti di babak yang terakhir ketemu saya lagi ya. Terima kasih, silakan kembali. Nio dari Jakarta Pusat tadi. Siapa? Datang bersama siapa ini? Sama teman-teman Pandika. Au, 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 au. Flintstone. Bajunya. Iya. Tapi jadi Tarzan. Oh. Soalnya tadi pakai baju Tarzan, udelnya kelihatan. Oh iya iya. Takut gak sopan. Jadi ini Tarzan. Tarzan. Apa kabar Pak D? Loh, bukan Tarzan Sri Mulan. Hah? Bukan Tarzan Sri Mulan. Oh, Tarzan yang di hutan. Ya kalau Tarzan Sri Mulan kan iya. Iya 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 iya. Ini betul Bapak Dika. Iya betul. Bapak Dika. Tarzan ingin mencari pengganti Tarzan di hutan. Oh gitu. Kenapa? Kenapa Tarzan gak mau lagi di hutan? Karena sekarang hutan sudah tidak aman. Kenapa Tarzan pakai sendal? Kenapa? Di hutan udah sering banyak beling. Iya. Banyak orang ninggalin sampah ya. Di ninggalin sana. Sampah, manusia tidak bertanggung jawab dengan sampahnya. Iya, 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 iya. Ya. Oh! Saya rasa teman Padika cocok. Ini dari Wakanda kan? Ya. Wakanda forever. Ini teman saya namanya Nio. Sepertinya Nio cocok. Syarat-syarat jadi Tarzan tuh harus apa, Pak? Kita harus wah, ya. Susah dong. Kenapa, emang? Kalau ganteng, saya emang udah enggak ketolong, Pak. Ya. Ya. Masa baru 35 tahun dibalikin ke pabrik. Enggak bisa, Pak. Ya. Jadi syarat jadi Tarzan tuh apa? Kita harus tahu dan mengenal karakter-karakter binatang. Oh iya, soalnya Tarzan dekat sama binatang-binatang. Betul. Oke, oke, oke. Seperti saya punya pertanyaan mungkin untuk Nio dan Bapak Dika. Iya.
Binatang-binatang apa yang selalu bersih-bersih? Hah? Binatang-binatang apa? Iya benar, nih ibu-ibu benar, ikan sapu-sapu. Kurang tepat. Yang benar apa? Gajah. Kok gajah? Gajahlah kebersihan. Iya. Jaga, Pak. Oh, jadi Tarzan mainnya tebak-tebakan. Ya, saya hanya mampu itu saja. Oke. Okay. Binatang-binatang apa yang suka marah-marah? Suka marah-marah. Binatang suka marah-marah. Serigala? Salah. Saya tidak tahu, Bapak Dika. Tidak tahu? Tidak tahu. Padahal Anda Tarzan. Ya. Binatang yang suka marah-marah itu berang-berang. Berang-berang. Berang, berang dia. Iya. Baik. Saya akan lawan pertanyaan Bapak Dika. Oke. Binatang, binatang apa yang sederhana? Ah, binatang apa yang sederhana? Yang sederhana, tidak suka pamer-pamer. Semut, semut. Salah. Kucing, kucing. Kurang tepat. Anjing, anjing. Saya itu. Ini saya nebak. Sengaja kan? Saya nebak, bukan ngatain. Sengaja ngatain Tarzan. Enggak, saya nebak. Wah, nyerah tidak? Nyerah. Kura-kura. Salah. Apa dong? Kadal. Kok kadal? Karena dia ala kadalnya. Ala kadal. Dia tidak suka pamer. Dia selalu ala kadalnya. Binatang-binatang apa yang selalu dimarahin sama bapaknya? Aduh. Binatang suka diomelin bapaknya. Monyet. Salah. Oh, lu ngatain gua lo. Oh, enggak, bukan. Bukan, bukan itu maksud Tarzan. Tidak ngatain, Tarzan hanya menjawab. Salah kalau monyet. Nyerah? Nyerah. Jerapah. Kenapa jerapah? Jerapah. Jerapah. Kapok, Pak. Dimarahin terus. Kamu jerapa. Nih, kamu nih. Gitu. Ya udah. Nio, kalau mau jadi Tarzan kamu harus punya tebak-tebakan. Tebak-tebakan binatang, Nio. Ya. Semut, semut, semut. Semut, semut. Belum, belum nanya. Belum, belum nanya. Ayo. Belum nanya. Saya kasih tahu bocoran ya. Siap. Dengar enggak? Kayaknya dia kurang cocok jadi Tarzan. Tidak apa-apa, tapi saya melihat dia sangat maco, sangat kuat, pakai anting-anting. Iya. Dan ini busananya lebih bagus daripada saya. Iya, iya. Jadi dia perawakannya cocok. Sepertinya dia pantas dan saya akan membawakan mahkota untuk ya membawakan lagu. Aja. Ini Tarzan bukan biduan. Ke Tarzan. Bukan biduan. Iya. Ini tuh binatang yang suka diremehkan. Kenapa tuh? Panda. Panda. Apa Anda? Panda. Apa Anda? Panda. Apa Anda? Panda. Baik, saya akan membawakan mahkota. Oke. Untuk Nio. Oke. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini ya. Oh, kalau Raja Hutan tuh harus pakai mahkota. Ini adalah bagian dari permainannya, oke? Okay? Siap. Ada mahkota berpita biru. Kok, kok yang dilihat pitanya, bunganya dong? Sorry, saya suka soalnya pitanya. Yeah. Ini ada mahkota berbunga pink. Oke. Okay. Mahkota berbunga merah. Oke. Okay. Dan mahkota berbunga ungu. Ah, dari empat mahkota bunga ini, silakan pilih satu, mau warna apa? Mau yang pink, biru, merah, atau ungu?